warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita seperti biasa. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan puasa secara optimal sampai berakhirnya nanti bulan Ramadan dan juga melaksanakan ibadah sunat seperti sholat tarawih dan tadarus Al-Qur'an di malam hari. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi seperti biasa hari Senin dan Selasa tema kita adalah tafsir Al-Qur'anul Karim berdasarkan kepada tafsir Jalalain dan tafsir Sawi. Pagi ini kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat ke-27 dan ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in 'alim. Bagaimana kamu kafir kepada Allah padahal dahulunya kamu itu mati, kemudian dia hidupkan kamu, kemudian dia matikan kamu, kemudian dia hidupkan kamu kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia berkehendak menuju langit. Lalu diciptakannya menjadi 7 langit. Dan ia maha mengetahui segala sesuatu. Itu terjemahan dari ayat Al-Qur'an surah kedua ayat ke-27 dan ke-28 surah Al-Baqarah. Sekarang kita masuk kepada tafsir atau penjelasan dari ayat yang kita baca. Kaifa takfurun? Bagaimana kalian kafir? Ya ahlu Makkah, ya ahla Makkah,
Bagaimana kalian kafir wahai ahli Mekah? Jadi ayat ini diturunkan, ditujukan kepada penduduk Mekah yang masih kafir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal ayat ke-21 Allah sudah memerintahkan, mengajak seluruh manusia untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah. Lalu Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Dan di ayat ini Allah kembali bertanya, bagaimana mungkin kalian kafir dengan Allah? Wa qad kuntum amwata, padahal dulunya kamu mati. Kapan itu kamu mati? Sebelum ditiupkan ruh. Jadi salamu kita dalam rahim ibu baralamoy 40 hari air, 40 hari setelah itu darah, kemudian berubah menjadi mudghah, itu segumpal daging. Setelah 120 hari baru ditiupkan ruh, baru kita disebut hidup. Sebelum itu mudghah tadi masih mati. Nutfan fil aslab, nutfah di dalam sulbi. Dimulai kita berada di dalam sulbi ayah, itu bahan yang untuk menjadi jasmani kita ini, itu masih disebut mati. Belum lagi ditiupkan atau digabungkan dengan ruh. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kamu, fil arhami wad dunya bi nafkir ruhi fikum, di rahim ibu dan di dunia dengan meniupkan ruh ke jasad kamu, ke dalam jasmani kamu. Wal istifham lit ta'jub min kufrihim ma'a qiyamil barahin. Pertanyaan, kalimat tanya ini adalah faedahnya bagi ta'jub. Apa itu ta'jub? Rasa heran. Lah bantu itu Allah kepada manusia, dahulu ndak ado diadukan, dahulu mati dihidupkan, lah hadir kini di dunia, lah nampak dunia, lah menikmati kehidupan dunia, tapi masih kafir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takjub, bagaimana mungkin kalian masih kafir dengan Allah? Tsumma yumitukum, kemudian Allah menghidupkan kalian, inda intaha ajalukum, apabila telah sampai ajal kalian. Setelah hidup di dunia telah sampai ajal, maka Allah mematikan manusia. Kalian lihat betapa banyak, baik itu orang tua, baik itu kerabat, baik itu teman, sahabat, tetangga yang sudah mendahului kalian, yang telah mencapai ajalnya. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian kembali, bil ba'th, ketika nanti dibangkitkan di akhirat. Tsumma ilaihi turjun, kemudian kepada Allah kamu akan kembali. Setelah kita mati, Allah bangkitkan kita nanti di akhirat sebagai kehidupan yang kedua.
Di sana Allah akan meminta pertanggungjawaban segala apa yang kita kerjakan di dunia ini. Tsumma ilaihi turjun, kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Turadduna ba'dal ba'd fa yujazikum bi a'malikum. Kemudian kamu dikembalikan setelah kebangkitan, lalu Allah memberi balasan sesuai dengan amal kamu. Wa qala dalilan 'alal ba'dzi lamma ankaru. Dan Allah berkata sebagai dalil atau argumen bagi hari kebangkitan ketika mereka mengingkari hari kebangkitan itu. Jadi itu yang salah satu yang persoalan di musyrik Mekah itu dulu, mereka mengingkari atau tidak percaya dengan hari kebangkitan. Nahya wa namut. Kami hidup di dunia ini, kemudian kami mati, selesai. Habis cerita. May yuhyil izama wahya ramim. Siapa yang akan menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur? Nah, Allah di sini mendatangkan dalil atau argumen menjawab kafir Quraisy itu yang tidak percaya dengan hari akhirat. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu di bumi untukmu. Ai al-ard wa ma fiha, artinya bumi dan segala sesuatu yang ada di bumi, jami'a seluruhnya. Litam tafa'u bihi wa ta'tabiru, agar kalian bisa mengambil manfaat dan bisa mengambil iktibar. Jadi yang pertama Allah mengatakan Allah menciptakan bumi dan segala sesuatu yang ada di bumi. Artinya bumi dan segala isi bumi, agar kalian bisa mengambil manfaat. Jadi di sini lakum, untukmu. Di segala sesuatu yang ada di bumi itu telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia. Karena itu dalilnya, para ulama mengambil dalil bahwa segala sesuatu di bumi ini halal dimanfaatkan kecuali kalau ada dalil yang melarang. Nah, bentuk tujuh makanan. Segala makanan itu halal kecuali kalau ada dalil yang melarang. Kalau amal ibadah, terbalik. Amal ibadah itu hukumnya haram kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan. Itu kaedah dalam fikih. Jadi tidak boleh kita buek-buek aja lah ibadah tu. Tidak boleh kita karang-karang sendiri. Harus ada dulu perintahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau makanan di bumi itu hukum dasarnya adalah halal, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Cobalah kita cari, kalau kita tidak percaya, cobalah cari dalam Al-Quran atau dalam hadis yang mengatakan cubadak itu hukumnya halal. Cubadak yang kita makan itu. Ya. Alai paku. Mulai paku. Hah? Makruh ada ya. Itu ada dalil yang menyambutnya. Jadi kita menyambut tadi hukum dasar. Hukum dasarnya adalah halal
Sebab apa? Segala sesuatu di bumi itu diciptakan untuk manusia. Kecuali kalau ada dalil yang melarang, baru hukumnya haram atau makruh. Tsumma stawa, kemudian Allah berkehendak menuju setelah menciptakan bumi, Allah berkehendak menuju ke langit. Kemudian ia jadikan langit itu menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, kita ambil, kita renungkan ayat itu. Kenapa Allah menyebut terlebih dahulu tentang bumi? Allah menyebut terlebih dahulu, Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untukmu. Baru Allah berkehendak menyempurnakan langit. Diaduk kaitan dengan yang di awal tadi. Kenapa kalian kafir dengan Allah? Padahal Allah itu sangat sayang kepada manusia. Dari ndak ado diadokan, dari mati dihidupkan, lahado lahadi di dunia itu pun disadiokan seluruh sarana kehidupan. Disadiokan ayi, ya ndak? Kalau ndak ado ayi bakiro-kiro, ndak bisa kita hidup, ndak? Air di sungai disadiokan, lautan. Dalam lautan ado yang disebut dengan lahman tarian, apa itu? Daging yang menari-nari, atau ikan. Dalam lautan ada ikan untuk siapa? Untuk manusia. Di daratan disediakan lahan untuk berkebun, untuk berladang. Ada kayu-kayuan, ada pohon-pohonan, ada makanan. Semua itu disediakan agar manusia tadi bisa hidup dengan sempurna di dunia. Jadi kenapa kalian masih kafir? Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mengajak manusia tadi untuk berpikir. Kalau lai ado akal dan pikiran, coba gunakan akal dan pikiran itu. Pantas tidak manusia itu kafir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan manusia berbuat baik kepada kita, kita merasa perlu untuk berterima kasih. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah menciptakan kita, menciptakan sarana kehidupan kita, menciptakan segala kebutuhan kita selama hidup di dunia ini. Jadi karena itu dalam beragama itu mangko perlu akal. Di siko bisa kita ambil itibar bahwa dalam beragama itu juga perlu menggunakan akal. Kalau kita ndak ada akal, le bisa kita pikirin tuh. Tidak bisa, tidak. Hanya orang yang berakal yang bisa memikirkan, bisa merenungkan. Memang patut kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, Allah kemudian menuju langit. Di istawa secara bahasa artinya adalah tegak lurus, tidak bengkok. Artinya Allah bersegera menuju menciptakan langit. Kemudian Allah sempurnakan langit itu, tetapi kita tidak mengetahui hakikat dari langit itu. Allah maha mengetahui. Setelah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit itu secara sempurna.
Dan langit itu juga langit yang terdekat ke bumi diciptakan Allah tujuannya untuk melindungi bumi. Jadi bumi itu ada langit yang terdekat ke bumi itu bagaikan payung yang tujuannya menjaga keselamatan manusia di bumi. Kalau tidak ada namanya itu lapisan ozon, ya enggak? Atmosfer. Kalau itu tidak ada, mungkin tiup sabanta jatuh meteor dari luar itu ke bumi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenung. Merenung tentang diri kita sendiri. Kalau kita merasa bare untuk beribadah, merasa bare untuk menunaikan ibadah kepada Allah, maka renungkanlah dari ma'asa kita. Kita berasal dari ketiadaan. Dari ndak ada, Allah ciptakan. Allah beri kehidupan dan Allah beri sarana-sarana kehidupan di bumi. Dengan itu, insya Allah hati kita kalau betul-betul kita merenung, ndak akan barik bagi kita dong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil untuk menjawab orang kafir Quraisy yang mengingkari hari kebangkitan. Sedangkan Allah mampu menciptakan bumi dan langit yang sungguh-sungguh suatu penciptaan yang sangat besar. Tentu Allah sangat mampu untuk menghidupkan manusia kembali nanti di akhirat. Itu tujuan. Di bumi yang kita saksikan itu, kalau kita calik, kita inok manuangkan, kemudian kita calik lo langit, matahari, bulan, bintang, itu akan menimbulkan rasa kagum di hati kita. Alangkah hebatnya Allah itu. Alangkah maha kuasanya Allah itu. Dengan demikian, pasti kita mengakui bahwa Allah juga maha kuasa untuk menghidupkan kembali Allah, menghidupkan kembali manusia nanti di akhirat. Jadi itu disebut tadi dalilan alal ba'ts lamma angkaruhu. Dalil atau argumen hari kebangkitan ketika mereka menolak atau mengingkarinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu hikmah yang kita ambil dari ini adalah mari kita merenungkan tentang diri kita dan juga tentang alam semesta. Pikirkan diri kita, pikirkan juga alam semesta. Insya Allah itu akan membawa kita kepada satu pengakuan akan kebesaran, akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian iman kita bertambah, bertambah kuat, bertambah teguh, bertambah kokoh, dan akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tafsir dari ayat ke-27 dan ke-28. Semoga dapat kita ambil manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.